jauhlah dari Tuan Tentakel. Hanya aku yang boleh melumat pembinaku. Menyelamatkanku, Patrick. Oh, tentu. Ku bilang aku di sini untuk melakukan semua untukmu. Awalnya aku mengira bahwa aku akan mati di sini akibat kekonyolanmu, tapi ternyata ini adalah pengalamanku yang paling indah. Aku juga mengira kita akan mati. Seandainya saja berminggu-minggu lalu kau bilang aku akan di sini bersamamu dan kita menari, apa? Kita menari? Ya, aku yang menari, kau hanya mengikuti. Tidak, konyol. Artinya pergelangan kakiku membaik. Aku sembuh. Kita akhirnya bisa kembali ke Camp Coral. Kau mau kembali? Tentu saja, secepat mungkin. Aku pikir kita bahagia di sini. Pikiranmu salah, kita pergi. Tapi aku tidak mau pergi. Hanya ini rumah yang aku ingat. Lihat, aku buatkan kau klarinet dari daun dan suaranya bagus. Itu rumput beracun. Oh, karena itu rasanya gatal. Patrick, pergelangan kakiku lagi. Maaf, Tuan Tentakel. Apa artinya kita bisa tinggal? Tidak, jangan tunggu lagi. Kita kembali ke camp, meskipun kau harus menggendongku sepanjang jalan. Baiklah, tapi tempat ini kita jadikan rumah liburan. Mungkin kita bisa menyewakannya. Ruang satu kamar di lingkungan ini semoga berhasil. Tunggu. Kita akan sampai kawan. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa berjalan lagi. Tidak, ini dia. Kita akan mati di sini. Tersesat di tengah Camp Coral. Astaga, kita sampai. Oh, hai teman-teman. Hanya itu? Hai teman-teman, kenapa kau tidak mengirim regu pencari untuk kami? Aku terjebak di kayu batu si konyol ini berminggu-minggu. Mengirim regu pencari? Untuk apa? Kedengarannya kalian senang bermain rumah-rumahan. Kau mendengar kami? Telinga kami kan tidak tersumbat. Lagi pula kalian hanya sejauh 3 meter. Sampai bertemu di kantin ya. Ya, setidaknya kita bisa makan makanan sungguhan. Ayo. Semoga mereka menyajikan tanah.